Sebanyak 40 wartawan media cetak, elektronik, dan online di Aceh mengikuti pelatihan public speaking di kantor PWI Aceh. Ketua PWI Aceh, Tarmilin Usman, menyebutkan, pelatihan public speaking sangat penting bagi wartawan agar mampu berkomunikasi dengan baik ketika meliput dan berhubungan dengan narasumber di lapangan. Tarmilin menyebutkan pelatihan juga untuk meningkatkan kinerja dalam mengumpulkan, mengolah, dan menulis laporan berita untuk dikonsumsi publik. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari ini juga diisi oleh Maskur Abdullah, wartawan BBC London, Kabak Humas Pemerintah Aceh Mayuzar, dan Ketua PWI Aceh. Dari Banda Aceh, Cek Abi, Taufik Lana melaporkan untuk Aceh Video.